jadi daging. Tempe uap. Dapat salam dari Lesa Lover semuanya. Iya, salam semua dari Lesa. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Billar, selamat ya. Jadi artis apa tersosmed? Thank you. Yeah. Kabar kurang mengenakan datang dari Rizky Billar. Benarkah hal tersebut akan membuat sedih sang kekasih Lesti Kejora atas kabar tersebut? Ya, kita simak jalan ceritanya bagaimana sebenarnya kabar, apakah itu? Kita tahu bahwa Rizky Billar dalam minggu ini akan disibukkan dengan jadwalnya selama ini, yakni syuting sinetron Cinta Nikita yang ia bintangi bersama Nikita Willy. Tentu hal itu akan menjadikan kerinduan tersendiri bagi kita, di mana Bang B akan jarang tampil di acara TV. Kemudian hal itu dibenarkan oleh Derry Saputra, sang manajer, yang mengungkapkan hal dan skedul yang akan dijalani Billar selama seminggu ini. Dimulai Senin Sabtu, Billar gak ada di Popa dan Semarak dulu ya, baru ada Minggu karena dia harus melanjutkan serisnya. Hihi, ditunggu ya, ada kemeriahan apa di minggu depan. Dengan mengetek Rizky Billar, tentu kabar ini bagi kita fan Leslar semua merupakan kabar yang berat dan menabur rindu, yang mana kita akan jarang mendapatkan kabar update terutama wajah Bang B di stasiun televisi. Namun bagaimanapun juga, kita mendoakan hal yang terbaik bagi mereka berdua. Apalagi Bang B tidak ada di TV tapi melakukan rutinitas seperti biasanya, yakni syuting sinetron. Kita berharap sinetron Bang B juga akan cepat tayangnya sehingga kita bisa menyaksikan sinetron Cinta Nikita ini di layar kaca dan kita bisa terobati dengan akting dan aksi-aksi Bang B saat syuting sinetron Cinta Nikita. Tetapi bagi kalian yang demen dan suka akan kehadiran Lesti dan Billar, ya tunggulah karena kabar-kabar itu pasti akan kita sajikan pada kalian semua, tentu hanya di channel kita ini. Yang pasti, kabar terbaru terkait skedul Bang B bahwa seminggu ini ia akan libur di Popa Indosiar. Kita juga tidak usah terlalu banyak berduka dan ya, tapi hal itu, tetapi bagaimana kita mendoakan yang terbaik bagi keberlangsungan hubungan Lesti dan Billar. Dan kalau kalian ingin kabar terupdate mengenai hubungan mereka berdua, kemanakah mereka usai syuting, dan sendiri Lesti bagaimana, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua, yakni hubungan Lesti dan Billar, kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita. Oke, selalu jaga kesehatan di tengah
perubahan cuaca pancaroba ini. Dan selalu berpikir positif, mendoakan hal yang terbaik bagi idola kita dan juga bagi kita semua. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.